Pertemuan akhir menentukan pingat emas antara Pakistan dan Malaysia, Sukan Asia di Guangzhou. Masih ramai kalau di sini. Nah, itu yang mereka cari. Itu yang dia cari. Itu yang ditunggu oleh Pakistan sebenarnya. Tetapi tindakan S. Kumar, saya cukup yakin, cukup percaya. Beliau cukup berani untuk menghalang kemarahan sama ada bola ataupun orangnya sendiri dalam menyekang pintu gol Malaysia. Satu gerai menarik. Itu yang dan di sini, Salabas diberi tanggungjawab saya rasa untuk melepaskan pukulan kejangnya. Pemain yang cukup berpengalaman, pemain yang cukup ternama. Dia adalah penjaring penalty corner terbaik dan terbanyak dunia. Amjad Khan. Shafqat yang sudah pun bersedia untuk pukulan ini. Itu latih. Dan di mana Salabas berada. Itu yang perlu kita berikan tumpuan sedikit. Tampanan akan dilakukan oleh Muhammad Imran. Kita kena tumpu pada Kumar. Leret ditolak. Push, stop, and Salabas. That is good. Itulah yang mereka tunggu dan mereka cari sebenarnya. Salabas ini dia latih penalty drag hit ini 100 kali, 200 kali satu hari. Itu dia buat latihannya. Jaga Pakistan medali dari Salabas. Atas kepala Kumar. Seperti skook yang dilakukan di situ. Tak berjadi tampan dari Kumar. Suatu drag yang begitu kencang.